Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com. Masih dengan Kak Wawan, oke? Enjoy with physics every day. Oke, teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan problem gerak parabola, yaitu dengan adanya suatu grafik diketahui di soalnya. Oke, seperti apa soalnya? Mari kita simak. Jadi ada sebuah bola ya, harus katanya ditembakkan dari permukaan tanah menuju dinding pada jarak x. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini bola di sini ya. Oke, ini bolanya. Ini bola di sini ditembak. Nah, nanti si bolanya akan mencapai dinding. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini menunjukkan arah kecepatan arah y-nya ya, sumbu y-nya dengan jarak horizontal x dalam meter. Oke. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah sudut peluncuran atau artinya sudut elevasi ya, pertanyaannya itu. Oke, teman-teman, untuk menjawab problem ini sebenarnya cukup mudah. Oke, yang pertama kita tulis dulu jawab ya, jawab. Nah, yang pertama teman-teman harus ingat, jika diberikan suatu grafik, teman-teman harus tahu hubungan dari grafik itu, hubungan sumbu y sama sumbu x-nya apa. Oke, lihat di sini sumbu y-nya apa? Vy ya, jadi nanti ada hubungan antara vy, oke, dengan apa ini? Dengan x ya, dan jaraknya. Nah, ini apa sumbu? Sumbu y, teman-teman. Kalau ini sumbu x-nya ya, sumbu x. Nah, kemudian di sini ada persamaan garis. Nah, oke, teman-teman masih ingat ya di sekolah menengah waktu itu ya, kalau untuk di sekolah-sekolah diajarkan di matematiknya, di matematik kalau persamaan garisnya bunyinya seperti apa? Y sama dengan mx plus c. Nah, seperti ini ya persamaan garis yang sederhananya. Oke. Nah, sehingga dari grafik itu bisa kita cari persamaan umumnya seperti apa? Berarti Vy ya sama dengan mx plus c. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke problematika soal. Oke, hubungannya dengan gerak parabola apa? Oke, gerak parabola Vy arah y. Oke, kalau arah y Vy ya, mencari Vy kita pasti tahu. Berarti dengan menggunakan yang arah gerak sumbu y ya. Arah gerak sumbu y. Arah gerak sumbu y. Gerak sumbu y. Teman-teman tahu ya BLBB ya, teman-teman. BLBB. Berarti mencari Vy di mana? Vy sama dengan Voy min Gt. Nah, ini teman-teman. Oke, nah rumus ini, persamaan ini akan kita cari solusinya dengan mengetahui nilai T-nya. T-nya di sini kita belum ada. Oke, T-nya bisa dicari dari arah gerakan sumbu X nih teman-teman. Oke, jadi kita coba cari arah gerak sumbu X-nya ya. Gerak sumbu X. Oke, berarti x sama dengan Vox dikali t. Nah, berarti t-nya apa teman-teman? X per Vox. Nah, waktunya ini teman-teman segitu sih. Sehingga saya dapatkan rumus yang seperti ini. Voy persamaan, sorry, g t-nya ini, t-nya ini x per Vox. Oke, agak sedikit diubah posisinya jadi minus G per Vox dikali X ditambah Voy. Ini teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, coba lihat teman-teman ke persamaan awal nih. Nah, kita tahu bahwa dari grafik itu seperti ini umumnya. Nah, kita dapatkan persamaan dari gerak parabolanya seperti ini. Berarti lihat depannya x apa? Depannya x itu m. M itu gradien. Jadi m itu gradien. Jadi m itu gradien. Sama, berarti m di sini juga depannya x gradien. Oh, berarti gradiennya ini nilainya. Berarti gradiennya ya. Gradiennya sama dengan m. Sama dengan apa di sini teman-teman? Min g per Vox. Min g per Vox. Oke, gradien itu kemiringan garis bisa kita cari dari grafiknya. Oke, dengan cara
delta y per delta x. Coba delta y per delta x apa teman-teman? Delta y-nya berarti akhir di sini, berarti min 5 dikurangi awalnya 5 ya. Awalnya 5. Oke. Okay. Nah, per x akhirnya di sini 20. Kurangi awalnya di sini garisnya 0 sama dengan ini masih min ya. Min g per v of x. Sehingga ini jadi min setengah sama dengan min g per v of x. Nah, dari sini bakal dapat teman-teman nilai v of x-nya, kecepatan awal sumbu x-nya. Minus minus enggak ada. Nanti tinggal kali silang. V of x ke sini 2 kali ke sini. Jadi 2g. Jadi v of x-nya adalah 2g. V of x-nya adalah 2 gravitasi. 2 kali 9,8 berapa? 19,6 meter persekor. Oke, hampir finish teman-teman, hampir final. Kenapa? Karena ditanya sudut peluncuran. Sudut peluncuran itu kan teta. Berarti teta kita cara nyarinya adalah dari tangan aja ya, tangan. Tangan teta awal sama dengan tangan itu apa? Sin. Tangan itu adalah VOY ya. VOY dibagi VOX, boleh seperti ini. VOY-nya berapa? Kecepatan awal arah y ini 5. Karena pada saat x-nya 0 belum diluncurkan, dia udah punya 5. VOY-nya 5 dibagi VOX-nya mana? Ini 19,6. Nah, kira-kira sudutnya adalah, kalau teman-teman cari, oke, dihitung pakai kalkulator, itu adalah 14,3 derajat. Ini teman-teman. Atau dibulatkan jadi 14 derajat boleh. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman, jika kita menghadapi soal tentang grafik parabola, diberikan grafik parabolanya seperti itu. Jadi kita harus cari hubungan antara sumbu y, sumbu x, biasanya gradiennya kita cari. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Dukung terus channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman dapat update ya video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat dan sangat kaya dengan keilmuannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.